enak nih. Orang tu pengen nginap tempat kawan kak. Bukan orang tu kemana-mana. Apa Njel? Nginap tempat kawan? Kau kira orang tua tak bimbang ke Penjel? 2-3 hari kau menghilang Njel. Kau fikir enggak orang tua ni Njel? Bimbang. Sengah nak mati Njel, kau tahu tak sengah nak mati. Ligat. Ling dunia tak ada bapak dengan mak ni cari kau Njel. Rumah si A, si B, di singgah semua. Tidak ada yang tahu keadaan kau tu di mana. Allahu Akbar. Kau ni Njel eh. Dah tak dapat diatur sama sekali. Nak risau aku cabik. Kau ni ada bakal hasil. Siapa nyuruh mak dengan bapak cari Njel ni? Nah korang ni bayar jalan-jalan tempat kawan. Korang ni dah besar. Dah pandai baru ni bawa diri. Tengoknya baru kat sampai tadi suruh tekan baju macam ni. Nak kerisau. Gak dah. Allahu Akbar. Kau melawan orang tua Njel. Ha? Kau nak benat ke apa dalam neraka jahanam sana tu tak boya eh. Bukan orang tu melawan. Nak korang tu ngabarkan mak. Dudi-dudi. Kau Njel keluar tu mak tu jangan bimbang. Njel ni nak dah besar dah. Pandai bawa balik seorang. Bang. Hama Njel, berani benar kau melawan orang tua kau Njel. Kekam aku Njel, kau tak ada orang tua Njel, tak ada kau nyentuh dunia ni Njel eh. Kau tahu nak Njel? Kenapa kau terbiat kau ni gini nak, benar-benar ni nak? Ha? Kau ni tak pandai dengar cakap orang tua sama sekali ni, ngapa ni nak? Ha? Apa yang nyarungit kau ni? Risau mak aku ketus daging kau tu, tembus dengan tertulang kau tu. Salah terus dah kita ni, dah lah risau yang ada. Yah, ngempas kali jalan kau ni nampak. Angel. Bang. Apa ke mak ni? Allahu Akbar. Enggak ada. Kau nak ke mana gitu tujuh kau tu lah. Nak tidur risau dengan mak bunga terus setiap hari. Dah nak tidur pula lah. Apa ke? Baru tak kau jejak lah rumah ni kau nak buta lagi lah rumah ni ha. Tak ada kerja lain kau ni. Kau ni tak bisa diatur jadi manusia je leh. Cuma ya aku ngelahirkan kau ni. Kau terbiar kau macam gini ni. Rasa-rasa nak nyesal lah aku ngelahirkan kau ni. Kau pergi lah sana rumah cuy asyik tu kau ambilkan lu beras. Kan ada beras kita bang sebintir lah rumah ni. Cuba suruh bapak lah. Gimana kami? Terus disuruh belanja. Asal belanja sikit kami. Disuruh belanja sikit kami. Disuruh. Cuba gak suruh kami ni tidur. Kenapa ke? Nak ngarap siapa? Gek, nak ngarap siapa? Gek, nak ketahu. Kau jangan tempat mak belasah. Kau pergi cepat nang ya. Tempat mak lematkan kau lama nyau tu. Risau ya. Awas terus kau ninjal. Awas ya kau lelamak kau ya. Belasah kau. Pak, kau pergi ambil kelapa sana pak. Aku nak nyanyok. Ambil banyak sikit pak. Angel, kau ke mana Angel? 2-3 hari tak nampak ah. Doktor mak bapak kau jarik Angel. Oh, nak kami tu jalan-jalan, nginap tempat kawan kami. Iya ke? Pantahlah tak ada nampak Angel. Kau ni suka nak berjalan. Angel, kau mau proyek Angel? Aku ada proyek ni. Tak kau mau ikut tak? Iya ke? Proyek apa? Mahulah. Iya ke? Kau mau ke? Jadi gini, aku ni nak ajak kau besok ke Pontianak, kita nonton Imlek. Kalau kau mau, kau balik lho kau kemas. Macam mana? Imlek? Orang yang main mercon dengan nyiretek naga tu. Mau lah. Lalu kami balik lho, kami kau kemas kabar mak lho ya. Mak kau? Haa. Aduhai. Tak apalah. Ayo lah. Ayo. Baik. Sabar lo Jel. Bapak lo Jel. Jel. Kami nak ngomong dengan bapak ni. Bapak tak jatuh Jel. Kami nak ngomong. Ngomong apa? Besok kami nak ke Pontianak tengok orang Imlek. Pokoknya kami minta izin dengan bapak ni. Bapak harus mengizinkan. Apa Jel? Kau nak pergi ke Pontianak Jel? Baru ya Jel 2-3 hari kau ninggalkan rumah ni Jel. Dah nak pergi jalan lagi dah. Bapak tidak tahu. Kau kabangan mak kau sana. Kami tak sih nak berkabangan mak. Kabangan bapak ya. Bapak mau kue keranjang tak? Banyak pak. 5 gajah ke. Ada ke apa Njel? Ada. Ha, pergilah kau Pontianak. Pak, pergi. Ya, Pak. Apa riuh-riuh sekali ni, ha? Aduh. Ada mak kau tu Njel? Mak Angelnya. Nak pergi ke Pontianak, nak pergi Imlek. Dia nak ngambil kue kanjang kata dia. Oh, banyak-banyak kata dia. Oh, bah. Kami bawakan mak banyak-banyak. Mak mau dah. Oh, izin ke lah, mak? Imlek, ada naga-naga terbang tu. Ya, Bu. Pergi ya, Bu ya. Oh, nak pergi Pontianak pula. Nak pergi Imlek gitu, Njel. Tunggu ya, mak bakalkan kau baju ya. Tunggu sebentar. Ha, Njel.
Mak kau ngijin kan Anjel? Kita pula lo. Mesti anak besok. Kalau mak kau tu sabar dah rasa mak ni mak naga tu. Nya bakal kau nak jadi pontianak anaknya 2-3 hari kau menang. Nya. Astagfirullahalazim. Katakan buaya makali. Dah 2-3 hari kau benar tempat orang tu datang-datang sini nak pergi minta izin, nak pergi Pontianak, nak pergi Imlek, nak pergi apa, nak pergi ini, nak pergi itulah. Eh, kau ni je tak diamkan mulut orang tua sama sekali. Berkeranjang kau ada, jangan lupa. Bukan orang tu melawan, aku ni kabarkan mak. Bukan orang tu melawan. Aku wani ngabakan mak, dudi-dudi tu, kalau Angel keluar tu jangan bimbang lah. Andai apa Angel tu, balik seorang, Angel ni besar dah. Akhir. Iya ke? Pantal lah tak ada nampak ah. Angel, kau ada apa ke? Hama, Angel. Orang tua kau lawan, Angel. Geram aku nak masah kau ninjal eh. Rasa pak, rasa pak jerakkan gitu pak. Allahu Akbar. Nak ada apa kau ninjal ha? Oh jadi ketawa. Usah ketawa je ni. Aku mandai kau buang anak es. Kau tengah pas. Aku ninjal. Inap tempat kawan. Kau kira orang tua tak nak bimbang ke penjel? 2-3 hari kau menghilang Angel. Tak dapat kau. Angel. Angel. Keranjang macam aku bilang. Oh, keranjang pula. Ah, tunggu dulu ya. Mak bawa kau baju Angel. Nanti aku masuk. Ha? Bukan baju yang kau bawa tu. Kita ada munting gitu ya. Action. Imlek. Oh, orang yang main merecon dengan nyeretek naga tu kan. Ih, mau lah. Ah, kau gitu kami balik lo berkabar mak. Biar kami ini kemas lo. Mana sih ya? Apa dia ya? And action. Pai, tu kan. Eh, sabar loh, bapak dah tunggu deh. Eh, sabar loh. Eh, ngomong lah. Action. Gagal. Apa je? Dah lucu dah. Kami nak beli es lho. Lagi lah. Aku nak ambil-ambil tu. Jangan lupa. Kami nak beli es. Kami nak beli es. Jangan terlalu, jangan terlalu.